semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus itu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, hari semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal gereja sudah berubah ini, jadi lebih indah. Wah, enaknya sore-sore hari ini kita mau ngobrol sama teman-teman, tapi kok Sim-Sim belum datang ya? Gimana? Rotinya mana? Ciime weten kuluwe. Bro, saya itu habis goes jauh banget loh, Bro. Kamu sekarang jadi anak goes, Bro. Yo, karena tren sekarang kita bersepeda, saya ikut tren ini, Bro. Kamu nyepeda udah turun berapa kilo? Ya, sementara naik, Bro, soalnya berhenti makan gitu terus, Bro. Itu sepeda sama kepalamu kok sama gundul. Ya, karena sekarang kita udah
semua baru bro, kepala juga harus baru. Kepala harus baru. Ini ngomongin namanya Sally bro. Sally itu apa bro? Sepeda lipat. Sepeda lipat. Iya. Dari mana sih kamu bro? Tadi Semarang masuk ke Purwokerto. Kamu nyepeda sampai ya, di bro, 7 hari bro. Itu kaki apa piston bro? Gak piston bro, ya Allah. Sini sini ngobrol ya, bro. Sini. Wah lumayan ini. Oh, lumayan. Minta ya pak ya. Ya 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 ya. Ini siapa ini? Mbak, ini anu gerejanya di mana? Ya ini gereja. Oh ini gereja. Kalau tempat parkirnya mana ya? Di luar. Tempat parkir di luar. Saya kamu tanya gereja dari dalam gereja. Aku dari dalam loh. Emang gereja udah tembusan. Sudah belum? Sudah buka apa belum? Sudah buka. Lah kamu sama siapa, Mas? Sama istriku nih. Mana istrimu? Loh. Ketinggalan toh. Ini aneh, sudah masuknya dari dalam. Iya. Istrinya kan tinggalan. Ini tinggal. Iya, iya, iya. Karena ada Mas Ubun, kita langsung undang aja di sini. Ngobrol bareng. Ngobrol di ngopi bareng. Di ngopi bareng. Mau? Mau? Boleh. Iya. Boleh. Kita ngobrol di ngopi bareng. Saya ada pantun bro. Ada pantun. Ya boleh. Bulan datang minumnya sekuteng. Cakep. Selamat datang di ngopi bareng bro. Wah, acara luar biasa bro. 35 viewers tiap satu bro. Cepat 35 viewers. Iya bro. Kita mau ngobrol sore hari ini dengan sepasang suami istri yang tadi tersesat. Baru kali ini orang masuk gereja dari dalam. Ampun, saya gak tahu pintu masuknya. Dia lewat dari mimbar. Dia mimbar. Keluar. Ya ya, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di Ngopi Bareng. Tema kita sore hari ini adalah Be Faithful and You'll Be Grateful. Artinya ketika kita setia, suatu saat kita akan bersyukur atas kesetiaan kita. Amin. Tamu kita sore hari ini namanya Mas Yosua dan Ibu Yosua. Ya. Ibu Yosua. Sapa dulu teman-teman yang di rumah. Iya. Halo. Perlu kita tahu Mas Yosua ini adalah ketua Yun tahun berapa ya Mas? Lupa saya. Kelihatannya sebelumnya kamu ya bro. Belum sebelum saya itu ada Pak Rarap. Sebelumnya ada ini, sebelumnya lagi ada Ko Freddy. Itu ngomong-ngomong semua lo ayah grup bandnya NEG. Itu kompak ya bro. Ya. Iya. Jadi bangkotan-bangkotan yang tua-tua ini terkumpul dalam satu grup. Ya. Apa kabar Mas Yosua? Ya sebentar. Gimana? Ini kursinya enak sekali nih ya. Wah, kursinya enak. Iya, ini. Baru ini. Baru lihat, bro. Ini kita dikasih langsung dari Sinar Abadi Mebel. Wow. Oh, enak tuh bro. Mau tahu tokonya gimana? Di bawah ini. Di bawah ini. Banyak promo, jangan lupa promo. Follow. Kemarin beli kursi gratis plastiknya. Wah, ini saya. Takut ternyata enggak ada promo. Iya. Oke, apa kabar Mas Yosua? Baik ya, Mbak Roni. Luar biasa. Masih sibuk kerja atau masih stay at home? Masih sibuk kerja. Sepeda juga kan? Ya, hobi sepeda ya. Kelihatannya kemarin lihat di Instagramnya, jual sepeda juga ya? Enggak. Cuma naik sepeda. Ya. Oke, kita mau masuk dalam obrolan kita pada sore hari ini. Untuk yang pertama, saya mau tanya ke Mas Yosua. Mas Yosua, mungkin di masa muda Mas Yosua adalah seorang yang ada dalam lingkungan gereja ya. Dari muda, dari SMA, di berjemaat di Betani dari tahun berapa ya? Dari kecil sebenarnya, dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu ya. Udah di sini ya? Sudah. Udah di sini. Terus SMA, ikut youth. Main musik dulu, dia satu tim sama papaku. Kalau pelayanan, iya WL. Sekarang udah generasi kedua. Tapi juga Mas Yosua ini multi talenta. Iya, bisa gitar, ngebass bisa, ciptain lagu juga bisa loh. Woi, ciptain lagu rohani, reguler dia bisa semua. Reguler bisa ya. Dengar kemarin ciptain lagu Hipno ya. Bukan. Hipno itu apa kamu? Iya. Dari
Mas Yosua pengalaman dari masa muda sampai sekarang, seberapa penting sih kita mengenal Tuhan di masa muda? Pertanyaannya seperti itu, Mas. Seberapa penting ya kita mengenal Tuhan di masa muda kita? Kalau menurut saya itu sangat penting sekali ya di masa muda kita. Kita perlu mengenal Tuhan karena masa muda kita itu kan masih labil ya. Jadi kalau masa muda kita nggak dekat dengan Tuhan, nggak mengenal Tuhan, banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan itu anak-anak di luar sana yang malah salah jalan. Iya. Salah jalan. Karena orang muda itu biasanya ikuti tren banget kan ya. Iya. Ada sepeda, semua ikut nyepeda gitu ya. Ya sih ya. Iya, itu saya itu. Jadi dari anak-anak muda kita harus sudah berani atau sudah mulai mencoba untuk kenal Tuhan. Nah, dari Mbak Noni sendiri, seberapa penting sih kita harus kenal Tuhan di masa muda kita? Kalau menurut saya sih hampir mirip ya. Karena kalau menurut saya dulu, menurut saya mengenal Tuhan itu buat aku itu sebuah keharusan. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan, kenal toh itu belum cukup buatku. Tapi yang lebih penting itu kalau kita tuh lekat dekat sama Tuhan itu lebih penting. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, rasanya apa-apa itu kayaknya udah dijamin. Satu, yang kedua itu kayak ada kontrol dalam diri kita kalau kita tuh mau berbuat sing kadang Tuhan nggak suka. Itu penting banget sih dekat sama Tuhan. Ya, kalian berdua juga bertemu di gereja ya? Kenalan di gereja, dapat jodoh di gereja. Sudah berapa lama menikahnya? Sudah berapa, Pak? 2011 ya? 2011 37 tahun gak bisa ngitung. 19 tahun soalnya gak bisa ngitung. 9 tahun pacarannya 8 tahun ketemunya 2004 waktu masih SMA ya? kuliah kemudian sekarang ketemu dulu pelayanan bareng-bareng di youth. Dulu nama youth-nya The Changer ya? The Changer ya. Sampai seperti itu dan sampai menikah dan dikaruniai satu orang putri. Ya. Oke. Jadi sim-sim ada pertanyaan? Kalian kan sudah menikah sudah cukup lama, mengenal satu sama lain sudah cukup lama. Nah, pasti kan ada peristiwa yang membuat kalian lebih kuat, yang kena gitu. Ada nggak yang bisa di-share ke teman-teman juga? Maksudnya pas masa-masa sukar. Siapa? Ini apa ini? Ya kan satu hubungan kan? Oh, mahasiswa dulu, mahasiswa. Iya, iya. Apa ya? Ya setiap kita itu dimulai dari nol ya. Jadi semua itu kita mulai dari nol. Jadi dari sejak kita pacaran, terus kita mau menikah, cari apa-apa sendiri, terus kemudian setelah menikah pun kita apa-apa sendiri juga usaha sendiri. Ya soalnya saya juga ngikutin sih kisah cinta mereka ya, karena saya juga di sini cukup lama dari awal pacaran dulu mau menikah sempat ada kecelakaan ya dulu Mas Yosua ya. Oh iya. Iya bahkan kecelakaan ini. Jatuh dari motor. Bahkan sampai waktu mau menikah tuh mukanya masih buka. Masih saat seminggu sebelum menikah tuh mukanya masih buka. Masih akhirnya membekas. Dan Mbak Noni juga ada kecelakaan ya, juga. Iya. Tuh mau menikah loh sih. Jadi memang perjuangannya berat. Kalau masa-masa itu yang dirasakan gimana ya dulu waktu sebelum menikah itu malah banyak cobaan ya, Mbak. Kayak saya ya salah satunya itu saya kecelakaan itu yang pertama kecelakaan itu sebelum menikah sama sebelum menikah sebelum menikah sama setelah menikah ya tangan itu ya itu ceritanya gimana itu? Kalau yang sebelum menikah itu saya waktu kerja di perjalanan saya jatuh karena ngindarin anak kecil, saya jatuh terus dari belakang itu ada mobil, kepala saya itu hampir kena, hampir kelindes mobil. Untung kena ban dan helm saya tuh ngelindungin gitu.
sampai helmnya pecah. Terus sampai sini saya pipi saya sini, tulang pipi saya sini patah ternyata. Nyaris banget. Nyaris banget. Dan itu kejadiannya sebulan ya sebelum ini kan? Ya, nggak sampai sih, 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu bayangkan. Nggak sampai sebulan. Ya hampir lah. Ya hampir ya, mereka hampir. Berdua memang mengalami banyak peristiwa yang secara pribadi kalau saya lihat tuh ini juga nggak berat, nggak ringan juga, berat juga. Kamu itu ini ya, operasi ya. Khusus buntu ya? Iya, khusus operasi. Nah, melewati masa-masa sukar itu penting nggak sih kita kenal Tuhan dari masa muda kita? Nah? Penting banget. Nah, itu memberi kekuatan apa di masa-masa sukar itu? Dengan kita melekat sama Tuhan itu, kita selalu dapat kekuatan yang dari Tuhan. Kita selalu dapat power dari Tuhan itu. Kalau dari serangkaian peristiwa ini, nanti gantian Mbak Noni ya, serangkaian peristiwa yang dialami Mas Yosua sama Mbak Noni, mana titik terberat di mana Mbak Noni sama Mas Yosua berpikir bahwa wah ini titik terberat dalam hidup? Waktu apa itu? Setelah menikah apa sudah menikah? Boleh bebas, mana yang kira-kira paling berat dalam kehidupan kalian? Menurut dia? Menurut Mbak Noni dulu, menurut Mbak Noni dulu. Yeah. Kalau menurut aku, yang paling berat adalah ketika dimana aku barusan ngalami ketika anakku sakit. Oh, yang terakhir ini? Ya, waktu yang terakhir. Jadi 14 Februari kemarin. Dia sakit dan aku merasa benar-benar waktu itu drop. Aku sendiri jatuh sakit, tipes. Kan tipes itu menular ya. Jadi dari anakku ke aku. Dan rasanya itu benar-benar, kalau inget itu lagi rasanya mungkin gak kuat ya. Soalnya waktu itu sisal benar-benar butuh aku. Aku sendiri pun sakit nahan. Aku disuruh opnam, sebulan gak boleh, harus dipisahkan waktu itu. Jadi rasanya itu aku benar-benar, ah, sudah aku di depan kamar itu kan ketika aku di cek lab ya itu ya, mau di cek lab. Aku tuh kenapa kok badanku seperti ini, biasanya kan saya punya mah. Aku tuh gak mau, kayak orang mah itu kan bawaan itu cemas. Jadi kayak, apa ya, kayak cemas-cemas gitu. Jadi aku tuh pikirannya tuh cemas-cemas terus. Seperti tadi yang dibilang, bahwa pentingnya itu kita itu dekat sama Tuhan. Di situ tuh pun aku seperti perang antara dekat sama Tuhan sama aku tuh ngalami sih cemas itu secara langsung tuh mesti ada terus. Iya, disitulah aku mengalami benar-benar aku tuh titik terberat. Ya aku waktu sakit dan bisa sakit, aku harus bisa dan aku benar-benar harus bangkit mampu karena anakku membutuhkan aku dan dia pun saya harus bekerja. Jadi di situ hanya ada aku kan. Dan sedangkan yang lain keluarga itu semua sibuk dan nggak mungkin sisa itu bisa dekat sama orang itu kan sulit, sama mamahnya sih. Jadi aku harus benar-benar bertahan waktu itu. Itu hampir ini ya, opnam juga. Saya harus disuruh opnam malah. Jadi harus dua-duanya opnam itu. Saya, itu titik terberat ya. Itu menurutku titik terberat. Dan saat itu Tuhan punya cara juga untuk memberikan kita kekuatan. Jadi Tuhan waktu itu ya, ini ke IGD terus disuntik ya. Puji Tuhan, dia kuat, jadi bisa nggak jadi opnam, bisa tidur sama satu kamar sama anak. Oh, dan itu rasanya badannya nggak karu-karuan sih. Itu sebenarnya rasanya nggak kuat tenar, rasanya kayak saya tuh juga bingung itu. Iya, iya. Sana sini nunggu anak yang nggak ada yang nunggu, istri ini juga sakit, istri. Ya. Tapi puji Tuhan banyak teman-teman yang jenguk, yang bantuin, teman-teman gereja ada, teman-teman banyak banget. Sampai istirahat ya. Sampai malam ya, kita enggak bisa istirahat. Bersyukur banyak yang mengasihi dan mencintai kita sih. Kalau Mas, kamu pun kan juga ada. Iya, dulu saya sempat nengokin mereka. Iya, ada. Ada. Belum lahir ini. Ada dia tapi jaga parkir dulu. Mungkin itu kisah sebuah ibu, walaupun menurut saya itu sebagai laki itu simple, tapi menurut wanita itu sangat berharga. Iya, bro. Dia sebagai anaknya sakit. Dia juga sakit. Iya. Kadang-kadang kalau kita melihat, waduh, itu paling simple gitu kan. Tapi kan sang ibu tuh beda, bro. Anaknya tuh berbeda banget. Soalnya susah makannya, bro. Oh, iya. Bukan susah, daripada kita pengennya cepet sembuh. Cepet punya kekuatan, cepet makan. Kalau dari Mas Yosua sendiri, titik paling berat juga saat itu ya? Dalam hidupnya Mas Yosua. Mungkin kalau saya di
bidang pekerjaan ya. Oh, di pekerjaan. Saya di pekerjaan itu puji Tuhan sampai sekarang sudah 10 tahun. Dan di 10 tahun itu saya pernah kecelakaan. Oh iya. Terus pernah kecelakaan aja enggak satu kali, dua iya. kali. Terus pernah oknam, bolak-balik oknam karena menyita apa ya? Tenaga. Tenaga berlebih. Saya sering apa itu? Telat makan. Iya. Terus waktu itu saya juga kena SP juga dari pengalaman pekerjaan ya. Tahun pertama itu memang kerjaan itu berat banget, saya harus adaptasi sama pekerjaan di mana pekerjaan itu yang belum pernah saya bayangkan pekerjaan itu kan marketing ya bro ya. Jadi padahal saya itu orangnya nggak bisa pemalu, nggak bisa ngadepin orang, tapi di kerjaan itu dituntut seperti itu. Iya iya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, saya mau minta kalian berdua untuk membagikan tips sih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin saat ini belum bisa ibadah youth setiap hari Sabtu, tapi setiap minggu sudah bisa untuk datang ibadah bersama kita. Pentingnya kita melayani Tuhan dan pentingnya kita mengenal Tuhan sampai sekarang. Tips-tipsnya apa? Tips-tipsnya. Iya. Ya kita harus sering jaga link apa? Pergaulan. Tips-tipsnya ya. Pergaulan kita harus kita jaga. Terus kita juga punya prinsip. Soalnya kan kita bergaul di enggak selalu di gereja. Mesti di luar, di pekerjaan juga yang itu menghadapi orang-orang yang heterogen sebenarnya. Macam-macam lah karakternya. Kita harus punya prinsip ya. Itu dengan kita sering menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sering ke gereja, sering kalau bisa pelayanan, ikut pelayanan, kegiatan gereja itu penting ya itu. Itu teman-teman ayo ikut pelayanan, saling ya. Mendukung itu pada gereja. Besok ketika COVID sudah selesai, kita bisa ibadah bareng. Saya mengajak teman-teman untuk datang lagi ke gereja, ikut pelayanan. Dan saya juga ingin orang-orang baru, bro. Ya kan, orang-orang yang sekarang masih di SMP, di youth, wah itu ada orang baru yang melayani, gitar, main drum, main keyboard. Jangan yang nyanyi cuma teman saya terus. Iya, jangan yang show cuma teman saya terus. Iya. Ya, saya tunggu teman-teman untuk pelayanan ya, bro ya. Iya. Selanjutnya, kalau kita ngobrol, namanya kan ngopi, ngobrolin firman gitu. Ada enggak ayat yang mendasari kehidupan kalian berdua dalam menjalani kehidupan kalian? Coba nanti mungkin. Jelasin pasti ada. Iya, ayatnya apa? Kalau dari saya pribadi, saya suka itu ya, suka khawatir sih kadang-kadang. Khawatir ya? Saya temukan satu ayat yang itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Dari Filipi 4 ayat 6 seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Intinya kita tuh nggak perlu khawatir, apalagi kalau kita dari masa muda udah kenal Tuhan. Kesetiaan kita tuh nggak mungkin sia-sia. Suatu saat Tuhan nggak mungkin berhutang kalau kita mau memberikan segalanya. Bener nggak, Pak? Bener banget. Bener banget dari kehidupan Mas Yosua sama Mbak Noni. Bener. Di masa muda dan sampai sekarang pun satu hal Tuhan tuh tak pernah berhutang. Amin. Seperti cerita ini nih, seperti cerita yang Mas Gum, dia bilang, saya nggak bisa speak up maksudnya ke orang-orang, tapi dia udah 10 tahun. Dia masa dia nggak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Iya. Karena dia ya setia, bro. Setia. Ya, kan? Saya juga heran juga itu. Nah, itu mujizat yang tanpa kita sadari, ya. Itu mujizat. Itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saya juga bersyukur sekali dari kecil itu selalu dinamakan terus bekerja, rajin bekerja, sekolah dulu. Kemudian di youth juga banyak saya temui teman-teman yang luar biasa yang sangat mendukung saya dalam kerohanian saya, NFA itu sangat penting banget ya. Jadi kita menabur menanam kebaikan dalam kehidupan kita sejak dini itu, nanti pasti masa depan itu kita akan menuai. Iya, Tuhan gak akan pernah berhutang. Nah itu pasti itu. Apapun yang Tuhan
apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan janjikan, walaupun sekarang kita enggak nerima ya, kita kayak pelayanan ini kayak biasa aja, pulang ya enggak dapat apa-apa. Bangun pagi jam 6. Dulu kamu pernah ya, bangun jam 9 gitu. Dulu kalau kita pelayanan malah jam 4 ya, Bro. Jam 4. Keluar kota ya. Keluar kota jam 4. Dengar-dengar NG ada tur Surabaya juga ya. Rencana sih gitu. Iya. Tur Surabaya. Surabaya Bali. Iya, yeah, positif, kosos ditunggu turnya. 5 kota. Oke. Kita mau tutup acara kita pada sore hari ini dengan doa. Mungkin Pak Noni atau Mas Yosua mau pimpin doa. Siapa? Mas Yosua akan pimpin doa untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami dari masa kecil kami hingga pada saat ini Tuhan, hingga kami bekerja, hingga kami saat ini ada Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk berbuat apapun Tuhan. Kami butuh pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan penyertaan-Mu, kekuatan bagi setiap anak-anak muda-Mu Yudhitani Solo ya Tuhan. Kau selalu tolong mereka Tuhan dalam setiap masalah mereka ya Tuhan. Berikan prinsip yang kuat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka selalu menjaga hatinya, menjaga kehidupannya hanya untuk menyenangkan Kau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Buat teman-teman yang rindu beribadah, besok pagi gereja Bethany Solo sudah terbuka untuk 3 kali ibadah, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Teman-teman bisa mengikuti dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan di gereja. Ya, dan teman-teman yang belum mau ke gereja, masih bisa tayang di channel YouTube Bethany Solo. Channel YouTube Bethany Solo bisa mengikuti ibadah secara online. Ya. Terima kasih Mas Yosua, terima kasih Mbak Roni untuk kesempatan saya pada sore hari ini. Kita akan kembali minggu depan setiap Sabtu jam 5 sore di Coffee Bar. Stay safe, stay healthy, dan di rumah saja. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rencana.